barbar ya. Mesin paling bagus nih, senggol aja bunyi. Ini pakai kolor, disenggol aja bunyi. Nah. Jadi video saya itu jangan di-skip-skip biar orang bisa paham. Orang gagal paham itu dicepetin. Jadi ya menimbulkan banyak pertanyaan, Pak Kadel. Satu kintal setengah nih. Nah, akan kita proses penggilingan. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sugeng Agus. Hari ini akan memberi tutorial cara menggiling cabai ya. Jadi mudah-mudahan hari ini pemirsa diberi kesehatan dan kelancaran dan dimurahkan rezekinya. Amin. Cabainya berapa ini? Ini cabai ini tanggal berapa ini? Sebutin aja. Satu, Pak. Tanggal 1 bulannya? November. November ya. Ini November kita beli cabai harga 20.000 nih. Ya, 20.000. Kita tadi beli 1 kintal 40 kilo. Nah, 1 kintal 40 kilo kita akan giling ya. Anda giling. Jadi pemirsa kalau usahanya udah maju boleh menggiling cabai, menyetok cabai. Ya, caranya ini. Ini kita lagi masak ayam. Ini ada tulangan kita mau potongin. Sebelum potongin kita rebus dulu supaya baunya hilang. Ini posisi lagi masak bakso. Lagi bikin bakso. Tuh, bikin bakso. Kita baksonya di sini. Nyalain jak aja. Oke, kita akan menggiling cabai. Ini tadi malam ada kontak cabai dengan pasar induk dan harganya memang masih mahal, tapi enggak berapa. Ini harganya ini 20.000. Jadi kita ngambil sekitar 1 kintal setengah. Jadi kalau kita mau nyetok itu kalau harga 20.000 kita berani. Syukur-syukur besok kita harga 15 sampai 12 sampai 10. Kita akan menyetok banyak. Nah, caranya bagaimana? Ini modelnya cabenya cabe basah. Nah, saya tanya ini tadi dari mana? Dari Madura. Ini dari satu Madura. Ini. Hah? Satu, ini harinya hari Selasa, tanggalnya 1 November 2022 ya. Nah, kita akan cuci dulu, nanti kita akan masukin ke sini. Nah, ini cabenya ini cuci. Cabenya cakep, ini kecil-kecil tapi pedes. Kardus ini isinya 35-an. 35 kilo. Tadi saya udah timbang. Jadi kalau kali 4 hampir 1 kintal setengah kan ya. Nah, kita cuci dulu supaya bersih di sini nih. Ini kan kotorannya kan yang kena tanah hilang dulu, nanti kita rendam lagi. Kita masukin sini. Nah. Ini kalau udahan tangannya pedes banget. Cantolan ini aja. Ini namanya cabai barbar.
Jadi pemirsa kalau misalkan punya mesin kayak gini bisa nyetok nih, punya freezer. Sekarang cabai 20.000. Kadang-kadang besok enggak, beda hari udah beda harga. Makanya kalau udah jualan rame bisa apa? Bisa nyetok. Oh. Semuanya, iya, satu hari sampai kelar nih. Pokoknya ini kan jam berapa nih? Jam 12. Mudah-mudahan sore kelar. Maknyus. Yang mau nyambel silahkan ambil. Oh. Ini dicuci dulu, nanti di sini cuci lagi. Tuh, nyucinya enak. Pesan dari saya tak bikinin, gampang, nggak usah bingung-bingung nyari ini. Tinggal nanti beli selangnya ini. Nah, selangnya dua dari saya, tinggal nyamuk kerannya udah ada. Ya, kalau daripada pusing nyari bikin ya, manfaatnya itu banyak. Oh. Apa sing arep mangan cabe iki? Yo. Ada orang makan cabe gitu bisa. Indonesia doang yang banyak makan cabe, Jepang mah enggak ada. Siapa yang kuat kira-kira, Cung? Satu bulan enggak makan cabe, ya jago ya. Iya, siapa yang kuat? Yo. Iya, satu bulan enggak makan cabe, yo, siapa kuat? Ah, orang sakit aja pengen makan cabe, apalagi orang waras. Ya. Ini masih belum busuk, jadi apa? Masih fresh. Kalau lagi ya cabai murah pakainya cabai yang basah, kalau mering pakai yang, kalau lagi mahal pakai kering. Sekali giling, Bos. Iya, oh, dua kali habis. Barbar ya, satu kintal setengah nih. Nah, akan kita proses penggilingan. Oke, lanjut. Oke, karena ini cabenya basah, cabenya cabe masih fresh, kita airnya kita kecilin ya, kecilin dikit aja tuh, jadi supaya kecil aja segini, jadi posisinya kecil gini ya tuh, jadi supaya nanti bisa mendorong ke bawah. Oke, ini sebelum kita giling, kita harus kita tutup, soalnya kalau kayak gini nanti uapnya naik ke hidung, nyegrak. Boleh menggunakan plastik, boleh menggunakan ini, boleh, karena ini bensin dalam keadaan full ya. Mesin paling bagus nih. Senggol aja bunyi. Nih pakai kolor, disenggol aja bunyi. Nah. Biar bersih ya. Kelembutannya.
kita setel halus lagi. Ini udah halus. Kita setel halus lagi. Kita setel halus lagi. Cabe, kono deh. Nah, lagi. Lagi. Kayak shooting, ngobrol. Ya, jadi kok. Oke, ini udah semua udah digiling dari mulai dari jam 12 lewat ya, setengah satu itu sampai jam setengah lima sore. Nah, jadi satu kintal setengah lah, kurang lebih satu kintal. Jadi digiling halus kayak gini. Ini kan sebagian udah saya taruh di kulkas ya. Ini yang belum digiling nih. Nih, bukan mesinnya masih panas tuh. Nah, batunya ini udah mulai aus, udah mulai giginya udah mulai kurang. Nanti kita bentuk, nah caranya bentuk giginya itu supaya tajam bagaimana nanti di video-video selanjutnya ya. Jadi ini giginya kurang begitu tajam karena udah lama nggak kepake nih, sekitar 5 tahun. 5 tahun ini kita bikin bentuk lagi. Oke, ini kita lanjut di kulkas ya. Ini kita lihat kurang lebih tadi dari setengah satu sampai jam 5 sore, berarti untuk 5 jam lah gitu, 5 jaman gitu. Jadi non-stop itu 5 jam itu cuman menghabiskan bensin 50.000. Pertamax 50.000 itu habis. Nah, ya, kita lanjut di kulkas. Oke, ini cabenya udah saya masukin di freezer. Nah, jadi cara menyetok cabe begini nih. Jadi ini dimasukin freezer, dibungkusin, digaremin aja ya. Digaremin, nggak usah dikasih bawang. Nanti ketika mau ngasih bawang ke posisi dimasak. Posisi pas dimasak nih. Iya. Jadi disusun aja, lama-lama beku sendiri. Yang penting nutupnya rapet. Nanti kalau udah beku itu bisa dipakai sampai sekitarnya 3 bulan 4 bulan dipakai nggak masalah. Jadi kalau udah beku nanti dikeluarinya gampang. Kalau pemirsa kalau nggak punya kulkas gede kayak gini, yang kecil juga nggak apa-apa. Cara nyetoknya untuk seminggu 2 minggu, jadi nggak ngiling tiap hari itu. Satu kintal setengah yang kemarin aja udah masih ada sisanya.
Nah kalau beku, nanti pemirsa kalau misalkan ini beku, cara ngambilnya bagaimana? Listriknya kita cabut, nanti di atas kan udah apa, cair, kita ambil aja gampang. Ya kalau posisinya udah keras semua ya, keras semua, listriknya kita cabut, nunggu sehari, sehari aja udah bisa diambil. Nanti kita ngambil berapa biji gitu, nanti colokin lagi supaya beku lagi gitu ya. Masih ada nggak? Tuh masih banyak tuh. Ini kalau mau pakai tinggal dipanasin lagi ya? Ya kalau mau dipakai ini tinggal ditaruh di wajan. Kalau udah di wajan nanti dibumbuin minyak bawang, garam sama bawang putih. Bawang putih di blender boleh, nanti dicampurin. Ketika giling tadi dicampurin juga boleh, yang penting kalau udah dibumbuin diingetin udah dibumbuin, tapi kalau belum nanti aja, lebih baik nanti bumbuinnya nanti terakhir. Nah ketika kita mau masak habis tuh, jadi posisi segini pemirsa ya. Nah oke, mudah-mudahan itu tutorial cara menyetok sambal. Jadi ini tadi kalau dipikir-pikir ini bisa 1 kintal setengah, hampir 2 kintal ini segini, soalnya sisanya kemarin masih banyak gitu. Jadi mumpung harga cabai 20.000 kita stok nih. Kadang-kadang harga cabai karena nggak menentu, kalau hujan gede lah tahu-tahu langsung 40.000 30.000 gitu. Jadi ini untuk motivasi pemasukan aja, barangkali nanti pemirsa mau nyetok cabai bingung, daripada bingung nanti ini solusinya. Terus kalau misalkan kita stoknya nggak di blender gimana gitu, itu direbus dulu nggak apa-apa, direbus, kalau udah direbus diangkat terus diikat pakai plastik di stok nggak apa-apa. Jadi sebelum di blender diikat, dikukus apa direbus, dicelupin air panas, nanti air mendidih direbus gitu, udah panas diangkat, nanti ditirisin mendingin, kalau udah dingin diikat pakai plastik di freezer. Nanti kalau mau pakai tinggal ngeluarin di blender lagi gitu, begitu di blender langsung disajikan gitu. Itu untuk posisi nyetok cabai yang posisi tidak di blender. Kalau nggak tidak di blender, misalkan mentah di blender, langsung ditaruh di freezer, itu hitam. Jadi hitam kurang bagus. Jadi lebih bagus kalau mau menyetok tidak digiling, itu dianjurkan dicelupin air panas dulu. Udah dicelupin air panas, nanti ditirisin di freezer. Di freezernya keadaan di plastik, tapi belum di blender, nanti mau pakai dikeluarin di blender gitu. Jadi pemirsa bisa menyetok cabai yang di blender atau tidak di blender, itu caranya begitu. Jadi kalau tidak blender, ingat direbus dulu, direbus, ditirisin, langsung di freezer. Make, ambil, begitu diambil di blender disajikan. Nah, dibumbuin, tapi ketika habis di blender nanti di masak lagi, jangan sampai nggak dimasak ya, tetap dimasak semua. Ini juga kalau dikeluarin jadi masak lagi, ini posisi kan masih mentah. Jadi video saya itu jangan di skip-skip biar orang bisa paham. Orang gagal paham itu dicepetin, jadi ya menimbulkan banyak pertanyaan. Padahal posisi saya udah detail gitu, sampai saya diulang-ulang gitu, ada yang ngomong diulang-ulang lagi katanya bosen. Ya udah itu aja, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mie Ayam Teman dan channel Sugeng Agus. Tetap semangat, jangan lupa nonton ya. 2 model harga sama ya, yang ini satu, yang ini satu. Terserah mau yang mana, silakan pilih. Tajamannya sama, cuman model beda ya. Tuh yang ini sama yang ini ya. Oke, mudah-mudahan pemirsa bisa membeli dari saya daripada bingung terus alat-alat yang